So hari tu aku boleh tengok movie rahsia tahun 2023. Sebenarnya movie rahsia ni dah pernah keluar pada tahun 1987. Adakah diorang pasang semula movie yang sama? Dia dipanggil reboot. Movie ataupun jalan cerita yang sama tapi dia dilakonkan semula dan juga ditayangkan semula. And for me, aku sebagai seorang yang suka tengok movie hantu, jujurnya aku tak pernah tengok lagi 1987. Aku akan bagi review khas straightforward daripada hati aku untuk movie rahsia tahun 2023 yang diproduce oleh Shamil Othman, anak kepada producer untuk movie yang pertama tahun 1987 punya rahsia. So, kita nak tahu pasal movie rahsia ni, kita kena tahu jalan cerita dia. So, movie rahsia ni, dia punya pelakon-pelakon dia, watak-watak dia dimainkan oleh Nabila Huda dan juga Fikri Ibrahim dan juga dua pelakon untuk kanak-kanak tu lah. Anak mereka, anak lelaki dan anak perempuan. So, Nabila Huda, dia lah seorang ibu. Suami dia lah Fikri Ibrahim. Mereka ada dua orang anak. Mereka ni balik ke rumah kampung mereka. Anak-anak dia ni jumpalah dengan atuk. So, dia balik ke sana dengan idea nak bercuti. So, dia pun pergi dekat pantai. And waktu dekat pantai tu, Fikri Ibrahim tengah jaga anak lelaki dia. And then Nabila Huda tengah jaga anak perempuan dia. Tiba-tiba, anak lelaki dia orang hilang macam tu je. Sekarang ni, yang peliknya ialah Nabila Huda, dia nampak anak lelaki dia ni kena colit dengan makhluk halus. Manakala Fikri Ibrahim ni pula, dia punya mindset adalah anak dia ni hilang, maybe kena hilang macam tu je, maybe kat dalam hutan, maybe kena bawa arus ke apa semua. So diorang dah pergi ke arah dua jalan cerita yang berbeza. And itulah kita akan tengok. Kita akan tengok macam mana jalan cerita daripada sudut Nabila Huda ni, macam mana dia effect Nabila Huda, macam mana Fikri Ibrahim punya pandangan ni effect dia punya lifestyle dia, macam mana dia punya emosi dia terganggu, and macam mana anak perempuan diorang ni, apa perspektif anak perempuan diorang ni bila hilang satu-satunya adik lelaki dia. So, untuk movie rahsia ni, aku akan bagi rating straightforward. Aku akan bagi rating 4/5. Sebenarnya bila cerita hantu ni, kalau kita tengok cerita hantu, apa yang paling penting dalam cerita hantu ialah dia punya genre, dia punya style and dia punya konsep. So, movie rahsia, lakonan sangat-sangat bagus. Nabila Huda, Fikri Ibrahim and jujurnya Nabila Huda ni betul-betul bawa watak Ramblah tu dengan sangat-sangat bagus lah dalam movie ni. Aku memang betul-betul respect. Aku betul-betul like invested gila dengan cara lakonan dia, dengan jalan cerita, dengan emotion yang dibawa dalam movie ni. Tapi, at the same time, satu je kekurangan diorang. Horror movie yang paling penting ialah dia punya konsep dengan style dia. Jadi horror movie selalunya dia ada macam-macam genre, macam-macam style. Kita ada monster, kita ada thriller, ada psychological, ada comedy, ada juga yang macam serial killer benda semua. So macam pembunuh-pembunuh, gore semua. Tapi apa yang Rasi gunakan ialah style jump scare, which is salah satu konsep ataupun idea yang paling banyak digunakan dan paling mudah nak di-apply. Which is why kalau korang tengok movie Rasi daripada first sampai habis, korang akan rasa apa tau. Jujurnya ni bukan aku saja. Aku ingatkan waktu aku tengok rahsia dekat Malam Gala dia orang tahu. Aku waktu aku tengok tu aku cari, maybe sebab Malam Gala kot, suara just like bunyi dia just extra loud. Tapi tak, aku sebenarnya tengok rahsia dua kali. Aku tengok Malam Gala and sekali lagi tu aku tengok dengan kazin-kazin aku. Aku tengok dua kali tau movie ni. And waktu aku tengok kazin-kazin aku pun sama juga, dekat dalam panggung wayang normal pun bunyi dia sangat-sangat kuat. Sebab apa? Dia orang fokus dekat style jump scare. So dia gunakan bunyi yang dia bam, dia sangat-sangat kuat. Just letupan bunyi itu memang agak bam macam tu kan. And dia buat benda tu terlalu kerap. Aku cakap korang, ada dua jump scare yang datang daripada adik dia saja, daripada first jalan cerita horror movie untuk rahsia ni. And benda tu dah hilangkan aku punya takut, sebab aku dah pun takut dan terkejut dengan adik dia tu. So aku dah pun tahu bila senyap je, aku tahu apa yang akan muncul. Apa yang akan buatkan movie rahsia ni jauh-jauh lagi baik ialah bila diorang letak jump scare tu tanpa kita boleh expect, tanpa kita tahu pun celak. So yeah, itulah review aku untuk movie rahsia. Jalan cerita bagus, lakonan sangat-sangat mantap. Cuma for me, aku betul-betul berharap rahsia ada sequel, ada movie kedua, rahsia 2 ke. Maybe diorang boleh ubah konsep tu. Jangan guna terlalu banyak sangat dekat jump scare tu. Ataupun kalau guna jump scare, guna style-style yang berbeza.